Yo, salam teman-teman semuanya, selamat datang di Lokapala Moba lagi ya bersama saya dengan si Bang Pustaka di Minicraft ya guys. Oke guys, hari ini saya akan mereview updatean terbaru dari Lokapala ini dan apa sajakah updateannya. Langsung aja kita masuk ke dalam menu berita ya guys ya. Kalau kalian ingin tahu update-update terbaru di Lokapala, maka hal pertama yang harus Anda lakukan adalah di berita ini guys. Ya, kita lihat patch notes ini ya. 1.4.2.0.4.2.0.3.4.9. Di sini ada new event The Prince Who Rips for Freedom and Kemerdekaan Para Pemimpi. Wis. Ini 17 Agustus ya guys ya eventnya, dan ada kesatria baru bernama Suryavaya. Suryavaya. Will be alive at 17 Agustus 2023. Lokapala feature. Kemudian ada update kesatria Amurva. Wih, gila guys, update-nya banyak sekali, ada slot Yantra. Wih. In-game quality of life improvement with battle info can move and sort in-game. Gila guys, mini map kamera. Wah, gila guys. Dan fix bugs ya, ada UI dan battle loading dan semuanya ada banyak sekali. Langsung aja guys, dan di sini ada loka price ya. Ini dia guys, apa itu namanya, eventnya seperti ini ya teman-teman ya. Saya pindah ke sini dulu. Nah, eventnya keren banget ini. Ada skin eksklusif dari Kanta, koleksi hadiah. Ada misi Loka Prime. Nah, ini guys. Jadi di sini ya harus 1000. Dan di sini kalian harus main ya guys ya. Keren ini guys ya, ada update-nya ya. Dan ini kesatrianya, wah ada Loka Boon. Wah, Loka Boom Reward. Sumpah Loka Pala. Update-nya keren ya guys ya. Wah, fitur-fiturnya juga keren ini. Ini jadi apa ini guys? Lihat semua hadiah. Wah. Tusuk Gino skin, Reform Neo skin. Dan ini juga ada apa itu? Apa ini? Kuroniko, papan peringkat Lokapala. Gila guys. Skin Kanta, kita coba lihat guys. Bagaimanakah skin Kanta yang ini guys? Ora umum guys. Gila guys, ora umum. Widih keren, ora umum ya guys ya. Ora umum. Gila men, ini skin apa ini? The Another One Fighter. Dan ini hanya bisa dikoleksi dengan menganu skin ya. Oke kawan-kawanku semuanya, kita sudah sampai di Lokapala Moba Info ya. Oke, langsung aja guys, kita akan mereview apa tadi efeknya ya guys ya. Efeknya ada dirubah dari Amurva ini guys ya. Lihat guys ya, wah keren banget ini guys. Tampilannya keren ya. Menurutku lebih mendetail ya, lebih mendetail dan lebih smooth. Kita akan coba di in game-nya seperti apa guys. Oke, nah ini guys ada musuh guys. Waduh. Nge-lag guys. Ngelek-ngelek guys ya. Wah. Sakit bener ini. Si Lando sakit bener ya guys. Double spot guys. Wos. Apa itu teman-teman? Oke, kita ambilin dulu kawan-kawan. Oke. Gimana guys? Keren gak ini guys? Ini wish. Jadi lebih lembut. Wah, gila guys. Wih, bagus sekali. Amurva sudah di reward. Dan ada eventnya nanti di 17 Agustus ya guys ya, ternyata ya. Oke, dan kita belum coba eventnya nanti apa, kita akan coba setelah in game ini ya. Nah, kita mencoba efeknya si Amurva. Jadi lebih enak guys. Wah, rasanya itu loh, jadi lebih enak guys. Efeknya jadi lebih ketara guys. Dia memakai keris empu gandring nih, makan empat orang di sini ngapain. Take this. Kita ambil ini dulu guys. Wah,
Oh, enak ya. Wih, tapi ini efek dari junglernya ini yang kurang bagus nih menurut aku ya guys ya. Cuman biru aja gitu ya. Ayo, ayo, ayo. Gila sakit bener. Gila men, men. Ini build-nya harus build MM lah guys ya. Build MM terus pakai yang bisa punya apa itu? Oke, yuk sini. Sini kau. Slow motionnya kurang tapi guys ya. Wih. Wih. Gila bos, bos. Oke, keren ya. Dan coba pakai wahana. Oke, tampilannya seperti ini, guys. Tampilannya itu gimana ya? Lebih smooth gitu ya. Lebih bagus, guys. Lebih bagus. Oke, kita akan ke atas ya, teman-teman ya. Kita akan ambil ini dulu. Kita menjungle dulu. Menjungle-jungle santai lah ya. Menjungle-jungle santai lah ya. Jangan sampai nggak santai ya, guys. Nanti dimakan mamang. Guys. Oke, dimakan mamang, guys. Uish, ada musuh 4, guys. Ini botnya gimana kok 4-4-nya di atas nih. Ini kau. Mau ngapain kau ngulti-ngulti? Gak jelas anda ya. Enak guys. Wah, enak teman-teman. Sangat enak sekali ternyata pakai Amurfa ya kawan-kawan ya. Kita akan coba ke bawah sini. Oke. Wah. Iya, kita push turret-nya. Kita push turret ya guys ya, biar dapat uang ya. Uang lebih manis daripada madu ya guys ya. Yeah. Oke, mantap jaya-jaya e-sport. Oke, kita ambil ini guys. Wih, 800. Kita akan coba ambil ini ya, bacok-bacok. Iya, sip, dapat. Yang bawah belum di-push ini guys ya turret-nya ya. Wah, di atas sudah di-push guys ya. Iya, siap. Iya. Yo, kita push guys. Atas di-push, bawah di-push. Oke, beli satu. Kita beli, kita tuku ya guys ya. Kita beli, kita tuku. I am sorry, bos. Ultiku sakit sekali. Kita ke atas, guys. Ini nggak ada orang nih, gimana ini atas nih? Ini gimana ini? Waduh, ini apa itu AI-nya kurang, kurang canggih nih, guys ya. AI-nya kurang canggih nih. Wah, AI-nya yang hard gitu loh, biar kita kalah. kita kalah kayak dulu. Dulu saya pertama main lokapala kalah guys sama AI-nya sulit-sulit semua. Sekarang AI-nya bisa ditebak. Iya. Oke. Ayo triple kill gak aku guys. Bisa mainnya gak guys? Wah gila. Manslayer. Wah. Bang Pustaka Manslayer guys. Wah, kalian tahu Manslayer enggak? Manslayer itu adalah Savex ya guys ya. Mana enggak tuh. Wah, hebat kan. Pakai Amurfa ya guys ya. Wah, Amurfa sangat sakit ya. Wah, 1200. Sekali bacok 1200. Sini kau kujadikan jungler kau. Wah, sakit bener. Pakai linggam ini tambah sakit. Luar biasa guys ya. Pakai linggam ini tambah sakit ya guys ya. Wah, ini si Badra bakalan banyak yang pakai ini ya. Tapi belinya pakai kitrin kalau nggak salah guys. Waduh. Semoga aja nanti belinya nggak pakai kitrin ya guys ya, biar yang lainnya bisa merasakan ya. Merasakan. Pakai apa itu? Battle point gitu guys. Mari kita ke bawah guys. Di sini ada yang mau merusuh turretku. Hancurkan ini dulu. Wede, mau kemana anda?
Wih, saya kejar dengan ulti. Ush. Ush. Ini menurutku hero paling anu sih, guys, apa? Ush. Oh, paling apa namanya? Ush, ush. Waduh, mati aku. Wih, gagal, guys. Ini paling sakit sih, guys. Tuh, lihat tuh 1500. Wah. Di buff ini ya. Tiga. Ush, gila, guys. Main slayer lagi, ya ampun. Wah, gigi sekali. Live di TikTok. YouTube kekean anu apa? Peraturan. Semua pindah ke TikTok ya, guys, gara-gara YouTube. Wah. Guys, ush, gila, guys. Wah, ini belum bisa ini. Kita mundur dulu, guys. Kita ambil ini, guys. Hey, kita jalan-jalan dulu aja, asik-asikin aja dulu, guys, ya. Syalala, guys. Wah, 2000, bos. Itu damage macam apa itu, guys? Oh, ini jungle saya stacknya masih 17. Gila, guys. Damage model apa ini? Damage macam apa ini, guys, ya? Kita ambil ini dulu, guys. Kita ambil apa itu jungle-nya 19. Oke, kita push turret-nya. Wah. Kalau pakai skill 1 damage-nya nambah besar ya. Oke, wah belum kuat, teman-teman. Kita ke bawah ya, teman-teman ya. Itu tower kita di push sama apa itu AI musuh, teman-teman. Wih, keren ya ini ya. Wih, Ken Arok gitu loh. Hero Ken Arok ya, guys, ya. Wih. Oh, tidak. Oh. Lah, aku nge-lag. Waduh. Nih, double kill. Nih, mantap, mati kau. Ini triple kill, guys. Gila, guys. Gila nggak tuh. Apa itu tadi yang collab ya, guys, ya? Musuhnya collab ya, guys, ya. Bunuh diri musuhnya, guys. Musuhnya collapse. Oh my god, musuhnya collapse. Kita ambil ini, kawan-kawan. Oke. Langsung kita ambil ini, guys. Aduh, dulu nggak bisa, guys, nyangkut, guys. Nyangkut ya, di lokapala bisa nyangkut ya, guys, ya. Wah. Wah, ini linggamnya bagus nih. Gila, keke ya linggam ini ya. Saya paling suka dengan linggam ini, guys. Oh, tuh efeknya tuh. Ush. Kayak ada air-airnya gitu ya. Ush. Oke. Wih. Ya, kita tengok raksasa dulu yuk, teman-teman, yuk. Udah ini, guys. Mari raksasanya yang kita hajar. Ayo, ayo sini kau raksasa. Ayo. Gila, guys. Damage, guys. Ya ampun. Ya ampun, ya ampun. Wih, damage macam apa ini, guys, ya. Oke. Damage macam mana tuh, guys, ya. Nih, saya yang suka dari musiknya si raksasa ini, guys. Kayak The Drum of Liberation. Joy Boy ini, guys, ya. Oh, ada Joy Boy di lokapala, guys. Itu drumnya Luffy itu apa itu kayak gamelan ya, guys, ya. Yo, kita ambil ini, guys. Wah, keren. Efeknya jadi keren ya, guys. Oke, menang, guys. Ya, teman-teman, jadi itu ya apa itu gameplaynya dari Amur baru ya, guys, ya. Jangan lupa nanti buat teman-teman semuanya yang main lokapala untuk segera melihat hero barunya seperti apa, dan kitrin saya sudah mulai menipis, jadi saya harus mengisi kitrin ya, guys, ya, untuk membeli hero-nya nanti. Oke, guys, terima kasih buat teman-teman semuanya. Bermain game secukupnya. Jangan lupa untuk beribadah, belajar, dan bakti kepada kedua orang tua ya. Salam pustaka dan bye-bye. Saya pamit dulu. Saya mau membuild lagi di dunia Minecraft saja, guys, ya. Let's go. Bye-bye. Terima kasih. Assalamualaikum. Yeah.